What's up guys? Masih bersama dengan saya, Cepi Kulineran. Saya kali ini akan makan mukbang roti dari Ines ya. Kita cobain, katanya sih enak dan empuk. Dan gue juga masih punya stok tuh di belakang satu terus. Oke, okay. Kita cobain langsung ya. Anjay, enak banget. Ini di depan gue masih ada buah-buahan nih. Gue capok satu-satu. Gue langsung gue makan ya. Pas banget ya. Bohongan itu. Hah? Bohongan. Bohongan. Lah. Oke guys, kali ini gue dapet review makanan dari Ines Bakery. Kita langsung coba aja ya. Ini kalau dari tampilannya nih kejunya oke banyak. Terus coba kalau kita sobek, ya lihat adonan rotinya tuh empuk banget gitu. Coba langsung kita makan aja ya. Aftertaste di mulut tuh kejunya sampai lumer-lumer gitu. Kayaknya untuk harga segini worth it banget sih. Ini rasa mewah, harga merakyat. Ines Bakery. Coba ya. Coba nih. Kejunya guys. Enakan ini loh. Mau coba gak? Itu gak enak kayaknya enakan ini. Ini lebih enak, coklatnya enak tadi. Enakan ini kejunya meleleh. Kagak, ini coklatnya manis banget. Krimnya juga enak. Gak enak, rotinya juga kayak kurang enak. Empukan ini coba dah. Coba lu lihat ini dah. Tuh. Kagak, enakan ini. Enakan ini. Wah, enakan ini. Lu aja coba yang ini dah. Lu coba yang ini dah. Gak mau, enakan ini. Rekomendasi, coba. Parah lu. Kenapa jadi berantem sih ini? Cobain dah, enak dah. Enak. Gak enak dua-duanya. Halo guys, gue dapet kiriman baru nih dari Tom and Jelly. Gue cobain dulu ya. Enak banget. Ini manisnya pas, coklatnya enak. Terus jelinya juga enak banget. Asli, seger banget. Kalian harus coba. Ini gue gak di-endorse ya. Dan kalian harus cek Tom and Jelly. Ini enak banget, asli. Gue coba lagi nih. Seger banget. Pokoknya ini recommended banget. Harus coba. Sorry gak kelihatan. Hey guys, gue mau nyobain nih roti baru yang gue dapet nih. Ada sih enak banget. Gue coba aja. Oke guys, ini roti dari Ines Bakery. Tadi gue udah cobain. Coklatnya enak, krimnya enak, rotinya enak, plastiknya juga enak. Semuanya enak dah pokoknya, asli. Enak, cobain, ini enak banget. Oke guys, ini kita langsung cobain aja. Pedesnya tuh di sini, tuh pahit banget guys. Kita campur aja pakai strawberry ya. Kita campur, oke. Oke, kita cobain lagi rotinya. Gila, enak banget sumpah guys. Dan roti yang teman-teman. Tapi emang bener enak guys. Rasanya rosso-rosso banget. Beneran sumpah enak sumpah guys. Sama ini. Rasanya tuh bikin gue mati, hidup, mati, hidup. Hai. Oke guys, kali ini gue dikirimin makanan artis nih ya. Tempatnya sih ya murahan banget sih, tapi harganya gak worth it lah. Katanya nggak tulisannya aja pakai spidol, kurang modal banget nih. Kadang langsung aja kita cobain. Oke guys, ini suapan pertama. Ini gue review jujur guys ya. Oke, kita makan. Nah,
parah sih ini makanan baru apa udah lama sih? Lihat deh, ini krimnya itu asem banget guys, pokoknya asem dah. Terus gak adonannya tuh dia udah kayak gimana gitu, kayak bau-bau apek gitulah. Pokoknya ini dibilang sembut makanan ya gak cocok sih, ini gak cocoknya makanan sampah. Apaan sih ini yang ngirim?